Aksi ojol saat turun dari motornya bikin publik geleng-geleng kepala. Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan aksi seorang ojol turun dari motornya dengan cara cukup anti-mainstream. Video ini diunggah oleh salah satu akun Instagram Neodrama Ojol, ID. Awalnya, dalam video yang diunggah memperlihatkan kondisi jalanan yang cukup sepi. Di seberang kamera sudah siap ojol yang hendak menyeberang jalan. Ketika jalan sudah cukup sepi, ojol tersebut pun langsung menyeberangi jalan dengan hati-hati. Sesampainya di seberang, ojol tersebut hendak turun dari motornya. Namun cara turun ojol tersebut ternyata bikin publik geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, ia turun tidak menggunakan kedua kaki pada umumnya. Ojol turun dengan cara akrobatik yakni salto dengan berputar 360 derajat. Kaki ojol yang tadinya berada di motor, kini sudah berada di tanah. Motor yang dikendarainya pun juga tidak terjatuh usai sang ojol turun. Lalu sang ojol tersebut langsung menuju warung dan mengambil sajian yang sudah tersedia di sana sambil menunjukkan ke kamera. Video ini membuat warganet langsung membanjiri kolom komentar.